Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang menunjukkan personilnya dengan pekerjaan tempur perhitungan sistem rudal anti pesawat taktis TWRM-2. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 21 Juni 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, sistem pertahanan udara sepanjang waktu terus memberi pasukan perisai yang sangat andal terhadap serangan target udara musuh. Sistem pertahanan udara disebut mengetahui setiap musuh udara atau Ukraina dengan penglihatan. Ini adalah pesawat, helikopter, rudal jelajah dan balistik, dan tentu saja kendaraan udara tak terawak. TWRM-2 dapat mengenai hampir semua jenis pesawat dalam jangkauan ketinggian. Азимут 50, высота 2000 метров, дальность 28 километров, курсовой параметр 0, скорость 250 метров в секунду, цель в зоне. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!